PGTP nya Mita, terus tadi juga ada Mbak Kahiyang sama Mas Bobby. Kita juga punya prosesi Black NTP waktu pernikahan sahabat kita. Sayang sekali dia orangnya nggak ada di sini. Kita lihat ini dia prosesi bagaimana prosesi Black NTP pada pernikahan salah satu hostess. Cek itu kita lihat. Oh, jadi gini ya. Ini kalau nggak salah, Black NTP pemasangan di rumah suami saya, Pak. Ini berarti kan pernikahan saya. Kok Bapak bilang sayanya udah nggak ada? Saya loh. Oh, ini Ayu Dewi nih waktu injak paku ya. Injak telur. Bukan, ini waktu mau siraman. Mau siraman. Jadi mandiin air ke kaki dari kedua orang tua saya. Adat Sunda ya? Bener ya, Bu? Adat Sunda biasanya kalau adat Jawa ini, Bu. Ya, tapi biasanya kalau cuci kaki begitu seperti adat Sunda. Oh gitu. Kan, adat Sunda juga begitu. Oh, salah adatnya berarti. Benar. 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 Ini saya waktu mandiin ini namanya apa nih, Bu, kalau yang membasuh kaki kedua orang tua? Ini saya habis pengajian sih. Ini apa nih, Bu Ayu Dewi? Jelasin dulu, ini kan acara, Bu. Oh, pecah kendi ya. Pecah kendi ya. Oh ini ya, kayaknya, ini si Ra naronya ke urutan nih Ra. Ini mau pecah kendi. Ini pecah kendi nih. Padahal ini pecah kendi harusnya pas sudah selesai siraman ya, Bu ya. Iya, iya. Oh ini lagi. Zaman lu masih pecah kendi ya, Der. Zaman gua sih udah pecah TV LED lo. Ini waktu mau naro, bener gak ya, Bu ya? Ini waktu mau naro kembang ke dalam air siraman. Dalam boker siraman, ya. Ini sebagai informasi, waktu itu Ayu Dewi disiramnya pakai air panas ya? Bukan, ini airnya ya. Untuk, karena kan memang kehidupan percintaan saya agak naik turun kayak roller coaster, kayak perosotan anak TK. Jadi ini airnya diambil dari 7 mata air di setiap 7 masjid. Wow, orang kaya. 7 masjid, biar tuh buat air wudunya ya. Gitu. Jadi waktu itu setelah siraman, jadi pakai air panas langsung dicabutin bulunya ya. Tadi tuh ada kendi yang mau diantar ya. Iya, iya. Eh, tapi kalau ini sebenarnya ini tiga serikmo. Oh, anak gadis di gendongan. Ini gendongan. Ini pas jualan dawet. Ini ibu ya, Bu ya? Iya, jualan dawet. Eh, Bu, tadi kan ada prosesi potong rambut, terus rambutnya ditaruh di air ya? Ditanam. Ditanam biasanya ya. Untuk melepas semua masa lalu yang tidak baik. Melepas semua masa lalu. Oh, yang udah tinggal. Menanam masa lalu yang tidak baik. Oh, masa lalu yang. Menanam masa lalu yang tidak baik. Yang lu yang nggak dulu nggak direstui. Kupi deh mulutnya. Ini adalah ibunda dari Ayu Dewi dengan bapak. Sehat-sehat terus ya, ibu bapak. Amin, amin ya robbal alamin. Next, kita lihat foto berikutnya. Oh, ini bisa dilihat ya wajah saya kenapa menunduk, saya berdoa semoga yang ini jadi. Karena kan bisa aja teknis tiba-tiba mati lampu. Ini menjelang akad ya, Boyu? Iya, tapi kita lihat wajahnya Regi beban berat banget. Kita lihat Mas Regi wajahnya beban seakan-akan dia baru nyadar ini kesalahan terbesar di hidup dia. Kesalahan terbesar di hidup dia menikahi Ayu Dewi. Nah, kita lihat di sini wajahnya udah penuh penyesalan ya. Bahagia. Udah lain dong, Bu. Ayu Dewi bahagia, Regi menyesal banget ya. Di sini kalau kita lihat nih dari mikro wajah, di sini dia seakan-akan menyesal yang tidak bisa balik lagi ke masa di mana dia sudah membuat kesalahan itu. Eh, Bu Tari, ini paesnya paes Jogja. Jogja ya. Paes Jogja. Ini paesnya dibikin apa di laminat? Digambar. Dikerik sebelum itu. Minta aku enggak percaya. Waktu itu kan gua lihat lu bikinnya di sablon. Nih, Mita tolong bikin masuk ke cetakan begini. Tuh, Mita kasih lihat tuh. Nah, dikerik. Ini dikerik sama Ibu Tari kemarin. Oh, dikerik. Masih dikerik karena bagus. Sebenarnya biar apa sih, Bu, dikerik, Bu?
membuat kecengkorongan, membersihkan semuanya yang tidak baik masa lalu. Membersihkan masa lalu yang tidak baik, jadi simbol juga ya Ibu. Iya, sebagai simbol ya. Nah di foto ini kita lihat kecengkorongan bentuk pais, ya. Ya. Pas kawin inget nggak apa dulu? Ingat, logam mulia sama. Itu yang dari Jambi, yang dari ini. Dari Regi. Cuman satu dong. Kan yang nikahin saya satu, yang satunya lagi enggak jadi ngawinin. Oh, batalin. Tanya lagi. Ah, emosi deh nih. Nah, ini yang waktu nginjak telur ya Bu Ayu. Ya, ya. Bu Ayu telurnya waktu itu katanya di dadar ya. Tanya, Bu Tari telurnya tuh ada syarat enggak sih harus telur apa, harus telur apa? Yang bisa dibenihin, tuh kan sekarang telur ada yang bisa dibenihin, ada telur yang tidak bisa dibenihin, ini yang harus bisa dibenihin. Jadi itu kan simbolnya sudah boleh bercampur, jadi biji dadi, jadi laki sama perempuan sudah boleh campur. Sudah sah, sudah halal. Sah, ya, gitu ya sudah halal. Wah kalau itu mah nggak usah nunggu ijak telur Ayu Dewi. Iya, tapi ya harus dong kan abis pernikahan selalu menjadi langkah yang baik, simbol, ya, halal, simbol. Oh gitu. Prosesi adat ya, kemarin juga oh, gitu, kita kemarin gue juga nginjek ya. Telur, gue injek tau pecah-pecah. Yang gue injek telurnya telur toar. Nah ini adalah waktu Ayu Dewi, apa adat apa nih Bu? Ini mau injek telur itu ya? Ya ini anu apa? Kenapa sih Bu ditaruh telur, di apa? Anu telur ditempelkan di dayanya pengantin laki lalu ke pengantin putri. Jadi dua pikiran dijadikan satu tuh. Untuk dipecahkan bersama, semua persoalan. Tuh, itu ada simbolnya. Semuanya ada tuh cantik karena ada simbol dan ada filosofinya. Kenapa ya, telurnya ditaruh di dahi yang pengantin yang kakung pria dulu, lalu putri, supaya lalu dipecah. Dua pikiran ya. Menjadi satu dan dipecah, berbaur menjadi satu selamanya. Selama untuk setiap ada masalah, selalu diselesaikan bersama. Kalau selamanya. Kita lihat wajah Regi masih menyesal. Oh ini dibasuh pakai kanebo ya. Pakai apa? Pakai kain. Oh anjir. Enggak kelihatan emang spanduk kelihatannya. Kain. Makanya saya tuh di sini asam urat loh. Bu, Ibu mau ganti video sini enggak? Kita lihat Ayu Dewi. Eh Bu ini mukanya bahagia banget. Akhirnya ada yang ketipu. Tahun menyebar. Kenapa gitu Pak Dedi? Tuh kan dia panggil lo Pak Dedi lagi. Dukun kali ya. Pak Dedi lagi. Eh ini Pak Dedi, Pak Deni. Ini upacara panggih. Kaweran ya? Panggih, bukan dong. Panggih ya Ibu ya? Iya. Kalau lempar-lemparan itu, ya. Saya lupa lempar-lemparan apa sih? Lempar-lemparan sirih. Sirih ya? Pengantin baru masih hafal. Perlambang apa sih lempar-lemparan dua hati dihatikan satu. Tuh, lempar-lemparan sirih, ya. Dua hati menjadi satu. Tuh, minta kemarin baru juga gitu. Nah, kita lihat di foto ini, nah di air inilah sihirnya berjalan. Pelet-pelet semua dimasuk dari air ini nih. Akhirnya sampai sekarang gak sadar-sadar. Ini itu suap-suapan. Di air inilah ada jampi-jampi dari dukunnya Ayu Dewi. Yang membuat Regi sampai sekarang gak sadar. Ini tuh air, bisa minum ya Ibu ya. Ya abis itu kan ada makan suap-suapan. Ya. Nah inilah nih, di foto ini awal malapetakan. Kan tahu ini bapak mertua aku kemarin ya. Yang baru berpulang jadi ini banget apa namanya sangat mengharukan